racun yang saya gunakan, nanti saya akan kongsi resipi racun saya. Kelapa tak menjadi masalah air, tanam durian Belanda pun tak jadi masalah air lagi. Kemudian saya decide untuk tanam sawit. Sekarang keadaan agak semak, baru lepas membaja air dan juga membaja butir NPK 15 15 15. Selepas ni saya akan meracun, pembantu saya akan meracun, dan kita akan lihat dalam masa 2 minggu keadaan kebun selepas diracun. Saya juga menanam pokok ulu lemang, ulu madu di sekeliling sepadan, tapi banyak yang telah mati kerana masalah air. Dan saya telah mengambil tindakan dengan membuat parit sekeliling kebun ini, tapi bila waktu hujan lebat masih juga parit yang saya buat tu tidak dapat menampung jumlah air yang datang, masih bermasalah. So jalan terakhir, saya just tanam sawit. Pokok yang dah hidup saya just biarkan, saya tak buang. Tanaman utama akan jadi tanaman sawit. Keadaan lining pun tak bagus, lining sebelum ni yang dibuat pun tak bagus. Dia kata cuba mengelak pokok-pokok, kerana saya tak buang pokok-pokok buah yang telah ditanam di sini. Tapi saya akan cuba pam dengan baja-baja. Harap-harap ia akan mendatangkan hasil yang okey pada saya, insya-Allah. Racun yang saya gunakan, nanti saya akan kongsi resipi racun saya. Keadaan cuaca sangat baik, panas, tapi saya tengok weather forecast hari ini pukul 5 dah hujan katanya. Tapi kita cuba juga meracun. Dan pam yang saya guna adalah jenis blower Stein original daripada Brazil. Agak power mesin ni, boleh pergi lebih jauh. Dan juga mesin ini bila meracun agak rata, agak sesuai digunakan pada pandangan saya. Mungkin sahabat-sahabat ni pandangannya berbeza berkenaan mesin ni. Tong air pun ada dekat bampiran, mudah untuk saya mengisi air bila diperlukan. So harap-harap rumput-rumput akan hangus, mati dengan jaya ni, insyaAllah. So ini adalah racun yang saya gunakan. Kita start dengan Kempo 888. Ini adalah stiker digunakan kalau waktu hujan, so dia boleh melekat, racun kita tak dibazirkan. Saya biasa menggunakan Can Up, atas dia ada sukatan. Saya juga guna racun susu warna putih, saya panggil dia racun susu. Dia macam-macam brand, ada juga alai, ada sudu dia, dan juga untuk menghapuskan pokok-pokok liar, rumput-rumput liat, saya menggunakan Kenon ataupun racun Galen. Selalu orang pakai Galen, saya guna Kenon. So far sebelum-sebelum ni saya racun, agak memberangsangkan hasilnya, agak kemas dan tahan lama, tanah pun tak rosak. Tapi mesti disukat dengan cara yang betul. Sukatan di atas tu kita boleh baca di label racun, dia ada bebas. Cuma saya kadang-kadang berdasarkan pengalaman, saya ada top up sikit lah. Kalau tidak, ada kali dia tidak mati. Jadi lebih baik saya top up sikit, tak melampaui.
dan mendapatkan hasil yang bagus bagi saya dan tahan lama untuk saya maintain kebun saya.